Presiden dapat menyerahkan sertifikat ini, dan untuk itu kami mengundang kepada Bapak Nadia yang selaku kepala Jakarta Timur, DKI Jakarta, dan sekali lagi kami mengucapkan selamat kepada para koperasi yang telah mendapatkan badan. Dan sekali lagi selamat kepada para koperasi yang mendapatkan penyerahan badan hukum koperasi dan penyerahan sertifikat NIK. Dan selanjutnya kepada Bapak dan Ibu dimohon untuk tidak meninggalkan tempat karena selanjutnya akan diadakan untuk foto bersama. Kepada para media boleh. Ya, ini dia adalah koperasi-koperasi yang mendapatkan badan koperasi hukum dan sertifikat. Betul sekali. Satu, dua. Ini adalah contoh-contoh koperasi. Iya, yang betul sekali. Dan menjadi contoh untuk koperasi-koperasi baru. Oke, bebas, sekali lagi bebas, tangannya, izin. Oke, bebas. Oke, cukup, terima kasih. Oke. Oh. Ya, boleh tepuk tangan sekali lagi. Secara resmi acara Pekan Raya Koperasi 2019 telah resmi dibuka. Sekali lagi tepuk tangan dan foto bersama dulu, Pak. Iya. Untuk konten koperasi perwilayah. Untuk naik ke atas panggung dan untuk berfoto bersama juga. Boleh tepuk tangan sekali lagi dong. Iya, pengumpulan gong ini bertanda bahwa ini koperasi mana, Pancoran ya? Ini kayaknya baru nih koperasi. Ya, akan jadi koperasi. Kita keliling sini dulu ya. Wih, coba. Pagi-pagi. PKT juga. Apa kita selesaikan, Pak? Kalau sama Pak Sekdis. Enggak. Enggak. Montong, Pak. Montong di dahar. Izin Pak Wakil. Pak Wakil. Pak Bartok. Mau di sini aja lama-lama, Bang. Ini kenal apa? Kasudin, apa Kasudin ya, Mak? Kenal enggak, Bu? Belum kenal ya.
Kasudinnya belum kenal kan? Bu, boleh Pak, silakan. Kita nampak dulu sambil gambar. Mau cobain? Selamat jati. Jadi tapi nanti kalau sudah MOU-nya ada semua, ini ayam penyet Bandung, tapi yang dua ya kembangan. Oh iya, yang kita kasih. Iya, Bang. Abang masih ngaduk aja. Geser ya, Bapak, persiapan juga. Iya. Kita kalau saya nyolet, nyobain yang lagi di... Ini diambil aja. Kita tarik itu yang original. Biar ada banyak kan, biar pulang enteng. Masjid Al Istiqomah Jakarta Timur. Jakarta Timur, Pak. Betul nih. Silakan. Bapak lagi ngaduk kok. Mau keras ya dong nih ya. Oke. Rangka pekan raya koperasi ini dalam rangka memperingati hari koperasi kita memperingatkan walaupun waktunya sudah lewat, tapi upaya ini juga sebagai memperingatkan dalam rangka kita mendorong karena sekarang kita dibahas, mudah-mudahan September ini sudah selesai. Kami berharap itu karena undang-undang koperasi yang lama itu sudah dianggap sudah tidak berlaku lagi. Tapi kami di wilayah itu di Provinsi DKI Jakarta mendorong ke depan undang-undang pengaturan koperasi ini lebih baik lagi. Yang pertama, yang kedua, tentu kehadiran kita di sini memang kita usahakan mewakili seluruh kecamatan di DKI Jakarta yang baru kita bentuk koperasinya berdasarkan pengembangan kewirausahaan terpadu. Jadi semua itu terkoneksi dari mulai kita bina bagaimana perusahaannya, kemudian setelah berusaha mereka berproduksi, setelah berproduksi bagaimana mereka bergabung dalam satu komunitas, komunitas itu disebut koperasi. Nah, yang kita harapkan mereka bisa berproduksi di sini. Yang ketiga, tentu ajang ini bukan semata-mata tampil saja, tapi ini mengenalkan kepada masyarakat, di mana masyarakat juga tahu koperasi itu ada di Jakarta dan tumbuh berkembang. Target kami adalah bukan jumlah koperasi, tapi bagaimana koperasi berkualitas. Ya Pak, untuk penaksi masih menyusun roadmap-nya terkait dengan ke depan PKL-PKL ini kan juga sedang kita data berapa jumlah sebenarnya biayanya. Tambah jumlah yang tepat kita tidak akan bisa menyusun master plan terhadap PKL. Tentu yang perlu bagi PKL adalah ruang, karena mereka hadir, mereka di sana karena memang tidak terdapat ruang yang terakhir. Nah, kita harapkan di depan kita bisa menutur menempatkan mereka pada ruang-ruang yang tertentu. Ruang-ruang tertentu itu tentu berangkat dari pada kondisi di mana ada aktivitas masyarakat, kemudian mereka tidak tertampung masyarakat tersebut. Buat para pengusaha kecil ini adalah kesempatan dan peluang. Mereka menjadi peluang membuka PKL. Apakah akan ada dibuka relokasi baru Pak, terutama untuk yang di Tanah Abang? Kalau kita tidak bicara per kasus, kita akan bicara makro Jakarta dengan jumlah yang sekian banyak, dengan kebutuhan masyarakat, tentu ruang-ruang ini kita bukan hanya pemerintah yang akan menyelesaikan, tapi bagaimana pihak swasta juga. Karena ada kewajiban-kewajiban mereka. Ketika mereka harus membangun gedung, ada kewajiban-kewajiban. Ketika harus membangun pasar swasta, mereka juga punya kewajiban. Nah, peran mereka ini bukan sekedar kewajiban, tapi bagaimana kolaborasi. Sehingga sebagaimana yang disampaikan Pak Gubernur, kita mengangkat yang besar, juga yang kecil juga harus berangkat. Jangan semuanya hanya mengurus yang kecil saja, tapi yang besar terabaikan. Kita sama-sama mengangkat mereka supaya Jakarta ini lebih sejahtera.
Jakarta Timur menjadi pusat kegiatan Pekan Raya Koperasi. Bagaimanapun Jakarta Timur banyak kegiatan-kegiatan UMKM yang banyak dipindah dari dinas UMKM dan dinas UMKM. Nah, dengan kegiatan pusat dan Jakarta Timur, ini menjadi suatu kehormatan bahkan kemudian para UMKM yang ada di Jakarta Timur bisa terpadu, termotivasi untuk lebih meningkatkan kualitas produknya. Dan juga sudah diserahkan sertifikat dari UDM dinas UMKM untuk para koperasi yang ada di kecamatan. Itu juga sudah terima kasih. Mudah-mudahan warga kami di Jakarta Timur yang sudah mendapatkan sertifikat NIK koperasi NIK itu akan mempergunakan dan memakai sebaik-baiknya. Oleh wadah koperasi, insya Allah mudah-mudahan warga masyarakat akan lebih mudah untuk mengakses ya produk-produk koperasi di wilayah Jakarta Timur, dan mudah-mudahan dengan koperasi juga itu akan meningkatkan kualitas, Pak. Kualitas juga meningkatkan pendapatan warga UMKM yang tentunya melalui koperasi yang sudah dibentuk dari ini.